Selamat sore. Tidak dengar kan? Keluarga Indo bertelinga tuli semua kapan nih? Permisi, selamat sore. Permisi, selamat sore. Aduh, minta maaf. Aduh, Pele. Ibu Pele, saya protes tadi buka daun pintu, Pele. Aduh, minta maaf. Maaf, Papa, mungkin bisa kasih kecil suara lagu dulu, Kak. Iya, selesai. Bagaimana, Ibu? Ibu datang bikin apa? Saya ini ada asik goyang enak sekali, Bro. Datang mengganggu saja. Bagaimana, Ibu? Permisi, Pace. Saya mau datang untuk melakukan pencoklitan data. Apa? Pencoklitan data. Colok? Colok apa? Pencoklitan itu apa itu? Permisi Bapak, saya ini petugas Pantarli. Nah, saya mau daftar pemilih tetap untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, juga bupati dan wakil bupati Kabupaten Merauke. Aduh, daftar-daftar apa lagi? Sabar ya. Ma! Ma! Ya, kenapa? Ma, sini! Kenapa, Kak? Sini cepat, ada tamu nih, ya. Kenapa lagi, Kak? Orang ada masak baru mengganggu sekali nih. Santang kau dengan sendok nanti nih, ya. Cepat ada tamu nih, ah. Kau tidak bisa urus masalah sendiri, Kak. Sini dulu. Ini kau sini. Kenapa? Ibu datang mau apa? Mau data apa, Kak? Pencoklokan, pencoklikan, Kak, apa begitu? Kau bicara tuh yang jelas, congkil. Kau mulut yang sendok nanti nih. Pencolikan, colek, apa? Sudah, Ibu. Kalau begitu, duduk dulu. Oke, terima kasih. Di sana. Tadi Ibu bilang Ibu mau apa, melakukan apa? Pencoklekan, Kak? Pencoklokan, Iya, pencolokan, Kak. Apa tuh? Itu tuh maksudnya apa? Begini, Bapak Ibu. Nanti kan tanggal 27 November kita akan melakukan pilkada serentak. Jadi saya sebagai Pantarli ada memerlukan data-data Bapak dan Ibu dong, punya data keluarga. Mungkin saya bisa pinjam kartu keluarga kah untuk saya data? Oh iya, tapi kalau pinjam harus cash kembali ya. Soalnya kita kartu keluarga kalau hilang kita bisa cerai juga nih. Paps, diambil dulu. Ibu. Bagus, nanti sebenarnya saya dapat stok baru. Oh, kok jadi kok selama ini sudah rencana mau cari stok baru? Papsi, kau dengar, nanti kau dengar kok stok baru, saya sendokkan dua, sendok balik-balikkan dua dalam kuali nanti. Itu yang saya suka, nanti kita bakal sendok. Lapis yang kau puterong-terong yang saya rebus di belakang. Oh iya, Papsi, kau pengen ambil kartu keluarga dalam dulu, cepat. Cepat, sudah dalam lemari situ, cepat sudah. Ambil kartu saja susah, kau ambil kartu apa yang kau bisa? Kau yang simpan. Sibuk-sibuk apa? Sibuk jogetin dia saja, mau. Kok kasih kesal untuk apa? Kasih ibu sana. Pinjam dulu ya. Iya, Ibu. Baru kira-kira ibu nomor tetangga di sebelah ada, kah? Aduh, itu lagi. Begini, Ibu, ya. Saya mau kasih tahu ya. Tetangga sebelah ini. Lo tinggal di rumah tuh, lo jangan tinggal di rumah. Kenapa? Lo mesti tinggi pasang-pasang dari hutan sana. Jangan pulang. Maka tuh rumah tuh kosong begini. Begitu tuh, Ma, bagaimana? Iya, dong tuh tiap hari cari ular patola, borong rebus, bikin kuah patola, borong kasih minum sapu laki. Makanya dia pemuka kayak patola. Ah, kok tadi bilang kasih minum, tadi bilang kasih makan, bagaimana? Sudah mau makan, kan minum, kok aku juga laki-laki rakus patola, mau. Tapi ngomong-ngomong, Ibu, tanya siapa tetangga, saya bilang untuk apa, Kak? Tidak apa-apa, Ibu. Saya ini toh tanya supaya saat ini dong jangan komen-komen lagi, dong jangan marah-marah di apa nih TPS sana kalau belum data, belum terdaftar. Intinya Pak Habski, mulai sekarang ini kita harus tenang dalam rumah. Supaya nanti harus tenang, saya tenang. Dokter pacar pernah kelambu. Kau tidak pernah tenang. Kayak nyamuk saja dalam kelambu.
Oh iya, saya bisa tanya kak ibu. Ya. Tetangga di ujung Tanjung kemarin deh buang-buang air lu mati. Itu bagaimana kira-kira ya kalau ada yang meninggal begitu? Jadi kalau meninggal begitu biasanya harus ada dokumen yang dari ini tuh dari capil untuk menyatakan bahwa dia sudah meninggal. Ibu, maksudnya saya mau kasih tahu nih, maksudnya ini saya pakai penakan kan buat datang ke Jayapura tuh, mungkin bisa daftar lagi kan? Oh, nanti dibuktikan dia punya KTP kah tidak, KTP Merauke. Ah, ibu dia itu orang Merauke asli, asli orang Merauke, cuman dia kemarin pergi tuh di Jayapura, jadi KTP itu KTP Jayapura, tapi dia itu aslinya orang Merauke. Marlon! Ya, Om? Ya, ibu, bapak, minta maaf. Kayaknya dia belum cukup umur, tadi masih kecilin. Ibunya bilang saya masih kecil, ibu. Saya kecil-kecil ini tapi bisa buat anak berengke-rengke, ibu. Coba berdiri dulu. Oh, habis pikir kok masih bocil, jadi... Ibu, bicara-bicara tapi ibu datang sudah. Ibu datang sudah. Tapi ini tidak bisa, aturannya dia harus punya kartu KTP atau kartu keluarga. Jadi tidak bisa sama untuk kasih masuk dia dalam daftar. KTP mana? Maksudnya KTP untuk apa? Ini kan lapas tinggal isi nama saya toh. Iya ibu, lagi ini kan dia kan anak Merauke, asli Merauke. Cuma dia kuliah di Jayapura, makanya ini KTP Jayapura. Tapi kalau dia ini aslinya anak Merauke, masalahnya di mana? Tapi dia harus tetap punya KTP Merauke karena masuk di daftar pemilih di sini. Sulit ini. Halo ibu, kalau masalah itu saya mengerti ibu punya perasaan juga. Kalau memang butuh pelicin nanti saya pasti kasih lah. Aduh, tidak bisa. Minta maaf bapak ibu. Ini nanti saya kena pasal. Kena pasal apa? Masalahnya di mana? Kok tanya saya juga tidak tahu. Saya juga tanya ibu, bukan saya. Saya tanya saja ke sana. Begini sudah bapak ibu, daripada nanti saya yang disalahkan, mari kita pergi tanya saya punya pimpinan saja. Pimpinan-pimpinan apa? Dia bernama siapa tuh? Siapa tuh? Putar-putar ya. Masa cuma izin nama saya susah sekali. Iya. Mari sudah bapak ibu. Gimana nih? Mau kemana? Kita ke KPU. Oke. Oke sudah kalau begitu. Itu lebih baik lagi. Iya sabar. Sampai pada ngobor di belakang dulu ya Pak. Saya mau ketemu di belakang sini. Bangus. Saya mau rebus. Silakan. Oke. Ibu betul ya. Tunggu. Saya ganti baju dulu. Mana? Jelaskan orang itu. Bos di mana? Selamat sore, Bapak, Ibu. Mohon maaf ada yang bisa kami bantu. Bantu-bantu apa? Bang bos di mana? Ah? Selamat sore, Pak. Kita mau ketemu Pak Komisioner Carlson Kambu ada. Baik, ada, Bu. Mohon maaf, Bapak Ibu tunggu sebentar kami cek dulu, Bapak ya. Oke, siap. Jangan lama-lama, ya. Iya, masih cuma daftar anak kecil ini saya tidak bisa. Iya. Ke kantor bagaimana nih? Harusnya jelas kan biasa keponakannya bisa datang. Oke, siap. Nanti saya kasih tahu. Pusing, senyum apa, Pak? Iya, Bu. Pusing. Iya. Oh, gue takar ruang sekali ya. Iya. Tidak lihat ada istri di sini. Iya, saya minta nomor WA saja. Maksudnya untuk kita nanti. Oh, minta nomor WA alasan saja. Muka memang muka perempuan, mau. Tidak. Dia ambil nomor saya, Bapak. Tidak. Bapak, Ibu, mohon maaf. Iya, mari ikut kami ke ruangan Bapak. Mari, Ibu. Gimana? Mari kita jalan. Ibu, saya titip ya nanti kalau dia macam-macam nanti balik ke kuliah lagi. Nanti balik lagi ya. Permisi Bapak, selamat sore. Iya, selamat sore. Hai. Baik, baik. Silakan duduk. Oh, jadi baik. Ini Ibu punya bos ini? Iya. Iya. Hah? Iya. Bagaimana nih? Ini ada. Oh, ini. Bagaimana? Silakan Ibu. Begini Bapak, permisi. Ini Bapak Nato dengan
Ibu Maria dan dia ponakan ini. Iya, iya. Dong ada marah-marah saya tadi waktu saya pendataan di rumah. Oh, ibu ini Pantarli? Iya, siap bapak. Oh, iya. Terus, terus. Dong marah saya karena ini. Dong ponakan ini baru pulang kuliah dari Jayapura. Dong paksa harus kasih masuk dia ponakan ini dalam daftar DPT. Sedangkan dia punya KTP ini belum ada, KTP Merauke. Oh, iya. Berarti ini ponakan dari Jayapura ya? Iya, Pak. Iya. Sudah punya KTP Merauke? Belum. Oh, belum sama sekali. Tinggal di Bapak Nato dan Ibu Maria ke rumah, kan? Iya. Iya, betul. Ponakan. Oh, iya, baik. Memang lagi ada tahapan pendataan oleh Pantarli. Ah, iya, betul. Tetapi ya, kalau terkait dengan pendataan, ini ada dia punya divisi sendiri. Ini Bapak. Tadi Bapak udah masuk ke sini nih. Saya ini divisi sosialisasi. Oke, Bapak. Begitu. Tapi saya mau tanya sama Bapak. Iya. Saya pernah keponakan kan, dia punya KTP kan KTP Jayapura tuh. Iya. KTP Papua tuh. Betul. Dia ini bukan KTP luar negeri. Terus masalahnya di mana? Oh, masa iya. Mendatang itu tidak bisa? Maksudnya? Baik. Baik, ini terkait dengan masalah ini. Untuk lebih jelasnya lagi nanti kita ke teman orang di sebelah saja yang divisi data langsung. Teman siapa lagi? Terkait dengan pendataan. Jadi kami di KPU sini yang menjalankan tahapan ini, kami ada 5 divisi. Jangan putar sana putar sini lagi. Bapak tenang sedikit kan? Satu bisa tenang. Iya. Berarti ambil air kasih Bapak minum dulu kan biar Bapak tenang supaya ini Ibu Miria tolong. Kalau saya tidak bisa ini darah lahir memang dia darah tinggi itu ada. Oh begitu. Kemudian. Baik, Bapak dong tenang dulu biar saya kasih informasi ini dengan jelas. Jadi divisi data ada di sebelah. Iya, di mana? Jangan ada di sebelah ini, supaya. Bicara sana, bicara sini. Satu kali bilang sudah. Oke, baik. Pada prinsipnya kami KPU ini, KPU itu siap melayani 24 jam, Bapak. Iya, tapi mana bukti? Ya, baik. Saya panggil jaga sasana dulu ya. Iya, panggil sudah. Ya. Ibu ini juga kayak membela Bapak yang sampai ini hubungan keluarga apa? Jangan sampai. Mencurigakan sekali. Sembarang saja. Jagat. Cepat sudah. Jagat lagi lama, jagat terakhir. Jagat. Monitor. Iya. Mohon izin, lo panggil saya. Nanti tolong antar ini. Bapak Yosef. Oh, Bapak Nato. Bapak Nato Beko. Oh, Bapak Nato Beko dengan Ibu Maria nih ke Pak Daniel punya ruangannya selaku divisi data. Biar dijelaskan lebih detail lagi di sana terkait dengan permasalahan yang ada. Baik ya. Oke, baik. Mungkin begitu. Iya, Bapak. Terima kasih banyak. Pak. Baik ya, Bapak Nato ya. Iya, tapi Pak. Ibu tolong antar kembali macam yang tadi lagi. Iya. Pokoknya Ibu harus tanggung jawab sampai. Iya, baik. Ibu pantarin nanti. Ibu tolong antar ya. Iya. Tidak, sejalan saja. Iya. Sejalan saja. Mau lompat-lompat juga bisa. Iya. Baik, Pak. Terima kasih ya. Iya, baik, Pak. Baik, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini saya perlu jelaskan, seperti tadi jelaskan oleh Pak Ibu Pantarli tadi, bahwa untuk data pemilih ini kita berdasarkan aturan Bapak. Ya. Jadi yang 17 tahun ke atas, kemudian memiliki KTP dan domisili ada di setempat. Artinya ini kita dulu Papua, sekarang sudah jadi provinsi sendiri, jadi provinsi Papua Selatan. Betul. Jadi ketika memilih gubernur, Bapak Ibu harus memiliki KTP berlamarkan di wilayah provinsi Papua Selatan. Itu bisa memilih gubernur. Tapi untuk memilih bupati, Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Ibu harus memilih KTP di setempat. Misalnya untuk memilih Bupati Merauke, harus punya KTP di Merauke. Kalau memilih Bupati di Bovendigul, harus punya KTP di Bovendigul. Begitu juga di MAPI dan ASMAT. Iya ya. Pak, betul saya mengerti. Tapi kan dia kan anak Papua. Masalahnya di mana? Begini Pak. Wajar. Begini Pak, sabar dulu Pak. Bapak jangan emosi dulu Pak. Ini boleh tahu dari Pak siapa ya? Saya Nato Beko. Bapak Nato, waduh nama hampir sama dengan ini pasukan perdamaian kan pasukan PBB ini. Ah, saya tidak tahu, baku damai kamu tidak ini saya tidak tahu. Baik Bapak, Pak Nato begini ya, Bapak ini harus Bapak kita ini harus berpikir jernih Bapak, jangan langsung emosional. Itu Bapak, tapi nom bilang kata bilang tidak bisa tinggi saya emosi. Gini Bapak ya, ini aturan ya. Bapak Ibu sabar dulu, ini kita berdasarkan peraturan ya Bapak Ibu. Ini ada undang-undangnya, ada PKPU-nya mengatur Bapak Ibu. Jadi bisa seenaknya itu Bapak, karena wilayah administrasi untuk Papua ada di wilayah Provinsi Papua. Di sini wilayah Papua Selatan, itu hanya memiliki 4 kabupaten Bapak. Sampai jadi harus KTP di sini. Boleh, Bapak mau melakukan pemilihan sini anaknya, keponakan ya. Keponakan boleh bisa melakukan, begitu bisa.
itu bisa, tapi harus urus pindah domisili, Bapak Ibu. Pindah domisili ke supirnya harus cabut, ya. KTP harus cabut di daerah asal. Iya, baru sini. Iya, tapi ini kayak aturan ini itu tambah susah. Mempel sulit begitu, maksud kenapa? Ini memang aturan. Aturan suci susah, tapi ini mengatur kita, ya. Ya, Bapak Ibu, ini mengatur kita untuk berjalan ke rel. Jadi kalau semua begini, misalnya nanti semua warga Papua milih pemerintah, tidak bisa, Bapak. Itu sudah beda provinsi. Dulu boleh, Pak. Iya, sekarang, betul, Bapak. Tapi kan Papua ini kan dua, kok besar. Iya. Masalahnya di mana? Betul, Pak. Tapi Bapak harus tahu, kita Papua ini, tanah Papua ini sudah 6 provinsi, Pak. Kita sebagai wilayah-wilayah. Kita di Papua Selatan ini ada 4 kabupaten saja, Pak. Kalau boleh, Bapak punya anak atau keponakan boleh memilih, tapi harus terus pindah domisili. Iya, harus Bapak dong terus jatuh. Tapi Bapak betul, saya sudah mengerti. Maklum, saya punya suami kan tidak tamat SD, jadi dia memang... Oh, punya apa? Bapak, sabar, Bapak. Bapak, kalau saya panggil ke mana nanti, Bapak? Bapak, saya panggil ke mana, Bapak? Bapak, ini jangan ada RC di sini. Bapak. Oh, ini kan saya juga karena terpaksa, mau. Bapak, kalau masalah rumah tangga selesaikan ini. Di rumah, Pak. Ini kantor, ya. Iya, masalah ini rumah tangga juga. Jadi kita keponakan juga masih kita keluar, ya. Betul. Apa yang jelaskan oleh teman-teman badan itu sampai di bawah, ya. Baik itu di KPU Kabupaten, PPD, PPS, bahkan di Pantarli, itu sudah mewakili kita yang di atas, Pak. Yeah. Jadi Pantarli ini dibentuk, ya. Itu ketika mereka dilantik ada bimteknya. Jadi mereka menjalankan aturan. Jadi Bapak Ibu siapkan KTP, KTP-nya ketika dicocokkan tidak sesuai alamatnya, itu berarti tidak bisa, nanti akan disampaikan oleh Pantarli harus urus pindah domisili untuk melakukan pindah memilih di sini, ini, ya. Ini bu sistem ini yang susah. Ya. Memang gitu sudah, Pak, tapi sistem itu mengatur kita, Pak. Iya. Tapi kita punya hak untuk memilih. Betul, Bapak punya hak. Memang tidak bisa. Memang betul, Bapak bisa, tapi Bapak harus urus. Syaratnya harus diatur, Pak. Jangan gitu, Pak, ya. Pak, sabar, Pak. Jangan gitu, Pak. Kalau mau dan Pak bisa menginap di sel nanti, Pak. Oh, ya. Ini kantor, Pak. Ini kantor, ini bukan rumah, Pak. Ya. Masalah rumah tangga selesaikan rumah, Pak. Saya sudah mengerti yang tadi Bapak jelaskan. Sekarang saya mau tanyakan, kira-kira jalan keluarnya bosok keponakan ini bisa memilih itu bagaimana? Karena anak atau keponakan ibu ini, ibu dan bapak ini KTP-nya KTP Kota Jayapura. Kalau Kota Jayapura itu Provinsi Papua, kita sudah beda provinsi. Sekarang kita Provinsi Papua Selatan, ya. Kalau dia mau milih ke sini, pindah ke sini, kalau KTP-nya KTP Merauke, kita bisa layani. Petugas Pantarli bisa layani, karena kita cocokkan. Tapi kalau alamat KTP-nya KTP Jayapura, minta maaf, kita tidak bisa layani. Karena dia akan lakukan Pantarli di sana. Kan dia terdata di sana. Begitu. Iya, betul. Nah. Jadi mungkin Bapak kira-kira batas waktunya sampai kapan biar kita bisa cepat-cepat kok ke Capil, kita urus dari Jayapura, kok biar domisilinya itu batas waktunya sampai kapan? Kalau untuk Pantarli, masa kerja Pantarli itu dari tanggal 24 Juni kemarin, saya tadi lantik, 24 Juni sampai dengan 24 Juli, ya satu bulan kerja. Begitu. Satu bulan, ya. Tapi jadi, kalau untuk pindah proses pindah milih atau pindah domisili itu sampai dengan hamin 7. Tanggal 27 November kan kita pilkada. Hamin 7-nya, dari tanggal 27 November itu tanggal 20 batas terakhir. Oh, gitu. Berarti nanti kalau selesai kita urusnya punya pindah domisili, kita harus ke Capil begitu, baru kita lapor ke kelurahan dulu atau bagaimana? Betul, nanti Bapak Ibu bisa antar Bapak Ibu punya anak. Kalau sudah cabut domisilinya di sana, ya, di Kota Jayapura, Jayapura, Papua, bisa datang sini. Nanti cabutnya di sana, bisa melakukan proses ini, bisa ke Capil, itu untuk pindah KTP-nya, ya. Secara itu untuk proses pindah milih bisa ke kantor KPU atau ke PPD atau ke PPS untuk melaporkan bahwa anaknya sudah KTP-nya KTP Merauke, sehingga bisa didata supaya dia ikut memilih di sini untuk memilih pilkada, untuk pemilihan kepala daerah, begitu. Oke, Bapak, oke. Kalau begitu, Bapak sudah mengerti, ya. Terima kasih kalau begitu. Terima kasih banyak buat sarannya, nanti buat kita urus, kita punya keponakan, ya, sebelum masa pemilihan HAM itu, ya. Oke, sudah pasti. Iya, jadi begitu, Bapak Ibu, ya. Iya. Mohon Bapak Ibu, ya, kita ini boleh marah, boleh emosi, tapi mohon kontrol, ya. Karena proses ini teman-teman Pantarli kerja juga satu bulan saja, capek juga mereka akan turun. Ini kita harus data berapa hanya 4 kabupaten, berapa distrik, berapa kampung, belum lagi TPS. Jadi memang mereka ini kasihan, mereka ini kerja dikasih waktu satu bulan, gitu. Tolong dipahami, ya, Bapak Ibu. Iya. Mungkin begitu, Bapak Ibu, ya. Atau ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Bapak, tidak usah, Pak. Aduh, Pak, jangan gitu, Pak. Kita sama-sama, Pak. Tidak boleh, Pak. Sudah, Pak. Saya, Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang berada di Papua Selatan yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, pastikan diri terdaftar di dalam DPT atau Daftar Pemilih Tetap. Petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarli akan datang dari rumah ke rumah untuk melakukan pencoklitan atau pencocokan dan penelitian mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2024. Pastikan Bapak Ibu terdata
dengan menyiapkan KTP elektronik beserta kartu keluarga atau KK. Terima kasih. Simpas, siap memilih untuk Papua Selatan.